Marak gejolak persepak bolaan di negara Asia Tenggara atau ASEAN tidak kalah meriah dibanding dengan negara-negara maju. Sejumlah 11 negara bersaing ketat untuk menunjukkan siapa yang terbaik dalam mengolah si kulit bundar di atas lapangan ASEAN. Berbagai event sepak bola secara khusus diselenggarakan hanya untuk negara kawasan ini. Piala Tiger, atau kini dikenal sebagai Piala AFF, menjadi hajat persepak bolaan negara Asia Tenggara yang disambut 2 tahun sekali. Adanya kompetisi tersebut membuat iklim sepak bola Asia Tenggara lebih hidup dan berkembang. Selain itu, kompetisi ini menjadi ajang untuk unjuk gigi kekuatan negara masing-masing di kawasan regional. Seperti halnya dalam sebuah kompetisi, pastinya terdapat peta kekuatannya sendiri. Negara yang kuat hingga negara yang sering jadi lumbung gol nampak terlihat jelas. Kamboja, Laos, Timor Leste, dan Brunei Darussalam termasuk negara yang belum menunjukkan sinar mereka di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam dan Filipina cenderung tidak konsisten. Negara-negara tersebut sesekali menjadi semifinalis, finalis, hingga menyabet gelar juara, kecuali Indonesia, Myanmar dan Filipina. Indonesia? Iya, Indonesia. Tidak salah lagi. Sementara Thailand menjadi negara yang paling konsisten mendominasi persepak bolaan Asia Tenggara. Sepak terjang mereka di Asia Tenggara seakan tidak ada yang menandingi sebagai musuh abadi. Indonesia sebagai negara yang paling sering menemani Thailand di laga puncak Piala AFF selalu berhasil dihabisi. Sejak kemunculan Piala Tiger di tahun 1996, Thailand memang sudah menunjukkan sinyal sebagai negara terkuat dengan menjuarai Piala Tiger pertama. Kemudian, Thailand pun menjadi negara pertama yang menjadi juara beruntun pada tahun 2000 dan 2002. Dominasi terjadi hingga detik ini, kala Thailand kembali melibas Indonesia di final Piala AFF 2020 dengan kemenangan telak sekaligus terbanyak sepanjang sejarah final Piala AFF. Namun ini bukan perihal menit bermain reguler, namun sebuah ilmu dan pengalaman bagi Terasil dan negaranya. Pengalaman malang melintang di Eropa membuatnya tampil ganas di kompetisi tingkat Asia Tenggara. Paling kentara adalah ketika ketiga pemain ini menjadi karakter utama di gelaran Piala AFF 2020. Teraton tampil di sisi back sayap, memiliki playmaking yang baik dalam mengirimkan umpan selang yang akurat. Canatip mengoleksi pemain terbaik yang ketiga dan pencetak gol terbanyak bersama Terasil Dangda. Kemudian 4 gol Terasil di AFF 2020 sekaligus mencatatkan rekor baru sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah dengan mengemas 19 gol. Pengelolaan liga yang profesional hingga talenta yang baik membuat negara Thailand dilirik oleh La Liga untuk menjalin kerjasama dengan Federasi Thailand. Hal tersebut terjadi berawal dari nama Terasil yang kala itu tiba di Almeria. Selain pasar Asia Tenggara, khususnya Thailand yang memiliki potensi, talenta sepak bola Thailand pun dianggap lebih mentereng ketimbang negara Asia Tenggara lain. Contohnya Terasil Dangda. Dengan begitu, La Liga dan Federasi Thailand sepakat akan bekerja sama hingga tahun 2023. Dengan kata lain, pemain yang malah melintang di negara yang sepak bolanya lebih maju akan membuka jalur bagi pemain muda di negara asalnya. Teraton dan Canatip di Liga Jepang. Kabar baiknya, Thailand akan menjadi negara yang terus mendominasi kawasan Asia Tenggara dan memiliki level setara dengan negara yang berkiprah di benua Asia. Semuanya berkesinambungan, daya tarik pendukung yang besar, sumber dana mengalir, pengelolaan liga dan klub yang baik, hingga alokasi talenta yang terarah, menjadi rahasia tersendiri mengapa dominasi Thailand sungguh kentara di Asia Tenggara.